Saudara Lun, Kabupaten Aceh Tamiang akan menjadi daerah pertama di Aceh yang menjalankan program plasma. Sejauh ini, sudah 3 perusahaan perkebunan sawit bersedia memberikan 20% lahannya untuk dikelola petani karet. Program plasma ini merupakan kebijakan Bupati Mursil untuk menghilangkan kesenjangan antara petani karet dan sawit. Petani sawit saat ini dibantu pemerintah dalam melakukan peremajaan tanaman, sedangkan program serupa tidak berlaku bagi petani karet. Yang replanting ini jelas, itu dari sawit ke sawit, tidak bisa kita rubah. Tapi yang plasma itu boleh, dari karet boleh berubah ke sawit. Nah, karena itu sifatnya Bapak angkat. Itu nanti aturan kita cerita dari tadi itu ada berapa perusahaan di Kecamatan Tamiang Ulu? Ada PTP, ada apa PTPN, ada apa MPLI, apalagi Sinai Kaloi, Jongkok. Itu hari ini sudah ada aturan kewajiban mereka itu mengeluarkan 20%. Dari Kuala Simpang, Rahmat Wiguna, Serambi On TV.